bersyukur Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya, Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya ku percaya kasih-Mu serta percaya pada
Percaya, ku percaya.
Sebab kita orang-orang percaya. Kita tidak hidup karena kita melihat sekeliling kita. Karena kita melihat apa yang sedang terjadi di hadapan kita. Tapi kita bisa hidup hari ini. Karena kita percaya pada setiap janji firman Tuhan. Dan firman itulah yang menghidupkan setiap kita. Sehingga kita akan terus tetap kuat bertahan. Sampai janjinya digenapi untuk hidup kita. Amin. Seperti Abraham, bapa segala orang percaya. Waktu Tuhan membawa dia keluar dari Ur Kasdim, Tuhan bahkan tidak menyebutkan tempatnya di mana. Tapi Abraham dengan yakin dan percaya dia berangkat tanpa tahu tempat yang akan dituju. Yang Abraham pedulikan hanya satu hal. Yang penting ada bapa bersama dengan saya. Ada Yesus bersama dengan saya. Kemanapun kita melangkah, di situ ada kemenangan terjadi. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. Sidang jemaat, mari perkatakan pujian ini jemaat saja nyanyikan sebagai nyanyian iman untuk apa yang kita percayai bagi keluarga kita, bagi pendidikan anak-anak kita, bagi masa depan, bagi pekerjaan, bagi pasangan kita, bagi apapun yang kita percayai. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal untuk hidup kita. Itu janjinya bagi setiap kita. Mari jemaat nyanyikan. Percaya. Percaya. Bahkan Pak,
ambil waktu sejenak untuk semua yang ada di depan sana, di yang akan datang dan hari ini, malam hari ini, sebelum firman itu disampaikan, kita mau katakan aku percaya Tuhan bahwa janjimu pasti digenapi dalam hidupku sekalipun aku belum melihat. Percaya, katakan ku percaya.